Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Salam Patunggilan. Di Minggu pagi yang cerah ini, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Minggu GKJW Jemaat Rungkut yang bisa dikatakan istimewa. Mengapa istimewa? Karena ibadah kali ini bentuknya adalah ibadah ekspresif, di mana kita akan mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan dalam bentuk ibadah yang dilakukan secara agak berbeda dari biasanya. Karena saat ini kita lakukan secara outdoor di kawasan timur GKJW Jemaat Rungkut. Di sini kita diajak untuk kembali merasakan dan menyapa alam karunia Tuhan, agar kita tidak hanya terus terpaku pada COVID-19 dan segala problematika yang ditimbulkan, dan kita mampu memahami serta menyadari bahwa masih banyak yang bisa dan harus kita syukuri atas karunia Tuhan yang luar biasa. Untuk itu, mari kita tanggalkan beban kita. Kita satukan hati, datang kepadanya dengan penuh sukacita. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita pujikan, datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Yeah.
Demikianlah sepatutnya kehidupan kita, kehidupan yang memuji-muji Tuhan oleh karena kasih dan kebaikannya. Oleh karena itu, marilah ibadah minggu kali ini kita khususkan dengan pengakuan dari kedalaman hati kita masing-masing yang demikian. Pertolonganku datangnya adalah dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Turunlah atas saudaraku semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa serta Yesus Kristus Sang Putra. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah kita pada hari Minggu ini dipandu dengan sebuah ayat yang terambil dari kitab suci kita, sebagaimana tertulis di dalam Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, demikian kesaksian Alkitab. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah bagian Alkitab yang akan menghantar dan menjiwai peribadatan kita pada hari Minggu ini. Bersama kita memuji dari Kidung Jemaat 237, bait 1. Bersama dengan sesama ciptaan milik Tuhan, tentu kita menyadari bahwa seringkali kita lebih memilih berjalan
sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Karena itu, marilah bersama-sama di hari Minggu anugerah Tuhan yang penuh kasih ini, kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari dalam keheningan bersama dengan suara alam yang ada di sekitar kita, kita menghayati betapa Tuhan mengasihi kita. Namun seringkali kita belum mampu mewujudkan kasih kita kepadanya. Kita berdoa dalam keheningan, menyerahkan segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu bukan dengan kesempurnaan kehidupan kami, namun dengan kelemahan dan keberdosaan kami. Maka satu permohonan kami dengan penuh kerendahan hati, ampunilah kami dan sempurnakanlah kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu. Kami senantiasa merenungkan betapa kehidupan kami adalah kehidupan yang diwarnai dengan dosa dan celah. Namun sungguh kami menyadari, kami merasakan betapa Engkau Tuhan yang penuh kasih kepada kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Amin. Aku dan dosamu.
demikian kasih Tuhan, sayang dan cinta Tuhan bagi kita semua. Karena itu, bagi kita yang sungguh-sungguh dengan tulus dan kerendahan hati mengakui segala dosa kita, Tuhan berkenan mengampuni kita. Firman-Nya demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 9 menjadi warta anugerah bagi kita semua yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Saatnya kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat ke-30. Matius 13, 24 sampai dengan 30. Tetapi sebelum kita membaca, merenungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di hari Minggu yang indah ini. Di tengah alam yang luar biasa sudah Tuhan ciptakan buat kami, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Allah sendiri melalui Roh Kudus yang ada di kami masing-masing. Kami yang berada di rumah, biarlah kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Tapi kami yakin dan percayalah akan memampukan kami di tengah kelemahan dan keberdosaan kami. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Abidniku yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan sudah memberkati apa yang sudah dipersiapkan, sehingga apapun yang disampaikan itu adalah kehendak Tuhan. Dan sembunyikan Bapak Pendeta di balik salib Tuhan, sehingga hanya kemuliaan Tuhan saja yang ada. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada hari ini akan diambil dari Matius 13, 24 sampai dengan 30. Judul LAI perikop ini adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan penilalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Pada hari Minggu ini, ada suatu hal yang cukup menarik. Tuhan Yesus menyampaikan pesan kehidupan melalui sebuah perumpamaan, dan perumpamaan itu diambil dari kehidupan alam semesta yang menjadi kesatuan hidup seluruh ciptaan Tuhan. Pada hari ini kita belajar tentang sebuah perumpamaan sebagaimana tertulis dalam Matius 13 tadi, yakni perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jemaat kekasih Tuhan, sebagaimana Kristus memberikan keteladanan untuk kita belajar dari alam, saat ini pun kita hendak menghayati alam yang merupakan bagian dari karya Tuhan, dan itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Perhatikanlah tanaman ini. Kalau kita melihat ada tanaman utama, namun juga perhatikan lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi. Ada tanaman lain yang tumbuh bersama dan sangat melekat. Ini adalah kenyataan di dalam kehidupan kita semua. Pada suatu ketika, apa yang kita sebut dengan kebaikan bisa ada bersama-sama dengan apa yang kita sebut dengan hal-hal yang jahat. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang lalang yang ada di antara gandum. Satu kenyataan hidup. Lantas bagaimana kita menyikapinya? Dari bacaan kita tadi, nampak sekali satu pelajaran yang cukup menarik. Ketika para murid berpikir, jika demikian, apakah sebaiknya lalang itu kita cabut? Ternyata, hal itu tidak dikehendaki. Karena apa? Memang ketika lalang dan gandum itu tumbuh bersama, pada suatu titik mereka akan dapat dibedakan antara tanaman yang disebut lalang dengan gandum itu. Mereka dapat diidentifikasi perbedaannya. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan,
akar mereka tetap saling terkait. Karena itu, kalau lalang ini dicabut begitu saja, maka gandum pun bisa tercerabut dan tanaman gandum itu bisa mati. Nah, hal yang menarik adalah Tuhan membiarkan sang pemilik tanaman ini membiarkan keduanya tumbuh bersama. Namun ingat, pada saat panen, pada saat penuaian, disitulah mereka akan dibedakan. Manakah gandum dan manakah lalang? Ketika masa penuaian itu terjadi, dikatakan oleh Alkitab, lalang akan diikat berberkas-berkas. Lantas dikemanakan? Lalang itu akan dibuang, bahkan dibakar. Tetapi gandum akan kemana? Sang empunya tanaman mengatakan, simpanlah gandum-gandum itu pada lumbungku. Inilah gambaran kehidupan kita semua. Di saat-saat yang penuh dengan keprihatinan, kita dikehendaki oleh Tuhan untuk tumbuh bersama. Kebaikan, ketidakbaikan, kejujuran, ketidakjujuran boleh ada. Namun satu hal yang patut untuk dipegang oleh para pengikut Kristus adalah tetaplah ada di dalam kebaikan dan kehendak Tuhan. Lantas tentu menjadi persoalan dan tanda tanya besar bagi kita semua. Tuhan, bagaimana aku mampu untuk tetap ada di jalan yang benar, untuk tetap di dalam kebaikan, di tengah kehidupan yang bercampur aduk dengan ketidakbaikan, dengan kejahatan di sana sini. Roma 8 mengingatkan kita semua bahwa ketika kita mau untuk hidup dalam pimpinan Roh Allah, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan ketika kita diangkat, dihisabkan sebagai anak Allah, yakinlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua. Karena itu letakkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Demikian Roma 8 yang menjadi dasar ibadah kita tadi. Taruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Disitulah kita akan dikuatkan dan dimampukan. Meskipun dalam kehidupan ini harus tumbuh bersama antara lalang dan gandum. Antara hal-hal yang jahat dan hal-hal yang baik. Namun ingat, mari kita tetap setia menempatkan diri kita pada kebaikan dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Bagi orang
tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Mari bersama kita bangkit berdiri, bersama semua gereja di segala tempat dan segala zaman, kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan di dada. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di tengah alam terbuka yang indah ini, sepatutnya kita bersyukur untuk karya Tuhan yang begitu baik atas hidup kita. Karena itu, pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang paling baik yang bisa kita berikan untuk Allah, dengan berbagai cara, baik dengan QR, dengan persembahan transfer, ataupun dititipkan kepada majelis dan pengurus kelompok. Adapun dasar yang diambil dari Alkitab pada pagi hari ini, terambil dari Malaki 3 ayat 10 yang tertulis demikian, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebelum memberikan persembahan, mari bersama kita berdoa. Tuhan, tak habis-habisnya berkatmu atas hidup kami. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami.
Karena itu Tuhan, tiba saatnya kami memberikan persembahan. Dan ajarlah kami untuk memberikan persembahan yang paling baik untuk mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Urapi tangan-tangan yang memberikan, urapi kami semua yang mengelola dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama kita memberikan persembahan kita dengan bersama memuji apalah arti ibadah. Jemaat, kini bersama-sama kita akan masuk di dalam syafaat kita. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, sungguh kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Melalui alam semesta ciptaan-Mu, sungguh pemeliharaan Tuhan. Tuhan nyatakan bagi kami semua. Meskipun kami ada di dalam keprihatinan sebagai umat manusia ciptaan-Mu, oleh karena pergumulan yang kami alami bersama, perihal wabah penyakit yang ada di sekitar kami, namun Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kami mensyukuri atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam syafaat ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, pengharapan, sehingga iman tetap teguh dan kekuatan sejati dari Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan mereka, bahkan atas jamahan Tuhan, kesembuhan boleh terjadi pada diri saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya Tuhan berkenan
memberkati mereka semua. Tuhan menganugerahkan damai sejahtera di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan boleh berhasil. Kiranya dengan itu semua kami Tuhan mampukan untuk belajar terus mampu bersyukur kepadamu dalam segala hal. Tuhan, perkenankan kami juga mendoakan anak-anak kami yang esok akan memasuki pendidikan di jenjang-jenjang yang lebih tinggi, oleh karena Tuhan telah memberkati mereka semua di jenjang pendidikan yang telah mereka lalui hingga sampai saat ini. Kiranya di dalam perjalanan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, meskipun dalam situasi dan suasana yang serba terbatas dan baru bagi mereka, ini semua dapat mereka jalani dengan penuh sukacita, penuh pengharapan, sehingga kelak anak-anak kami dapat mencapai apa yang mereka cita-citakan. Berkati para orang tua yang mendampingi mereka semua di situasi belajar, suasana belajar yang baru, sehingga semua boleh saling menguatkan dan yang terbaik boleh nyata di dalam kehidupan anak-anak kami semua. Kami doakan para orang tua kami yang juga ada di dalam suasana kehidupan yang saat ini penuh keprihatinan, kerinduan untuk bersekutu dengan saudara sepersekutuan, membangun persekutuan di dalam Tuhan masih belum boleh dilakukan oleh karena situasi dan keprihatinan saat ini. Namun kami yakin dan percaya Engkau memberikan sukacita sejati di dalam kehidupan para orang tua kami. Kami doakan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, juga seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kami boleh bersama-sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing menciptakan kehidupan yang indah dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tentunya masih banyak hal yang ingin kami haturkan kepadamu Tuhan yang masih ada di dalam hati kami masing-masing. Kami ingin menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuki kehidupan yang baru dengan penuh keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah berjanji langit senantiasa biru tanpa mendung, bunga-bunga mekar tanpa layu, atau sukacita tanpa air mata. Tetapi satu hal yang dijanjikannya adalah kekuatan bagi kita meski kita harus berhadapan dengan badai kehidupan. Dilebarin berambu dan cahaya.
Kini jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus, menyertai umat percaya milik-Nya yang setia kepada-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, jaga iman, jaga imun, Tuhan Yesus menyertai.